Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin dan mukminat yang dimuliakan, sebelum saya teruskan kuliah ini, saya baca satu surat yang difaks kepada kita oleh Tun Abdul Rahman Yaakob. Surat ini adalah surat yang dihantar oleh beliau kepada pengarang utusan Malaysia. Saya baca ya lah apa yang dia tulis sebagai efek kepada kita untuk pengetahuan. Tuan, satu, mengenai Wahabiyah dan lain-lain yang banyak di utusan Malaysia sekarang, saya bercadang. A. Selesaikan perbezaan pendapat dengan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, diletakkan terjemahan dari sini. Jika kamu berbantah-bantah, yani fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kamu berbantah-bantah dalam satu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Dua, bila mendengar pendapat agama yang melibatkan negara-negara Islam lain, ingatlah sensitiviti negara-negara berkenaan. Tiga, fakta-fakta yang patut diingat. A. Muhammad bin Abdul Wahab adalah bermazhab Hambali. Tidak ada mazhab yang dinamakan Wahabi di mana-mana jua pun. Orang kita nampaknya tidak memahami apa itu Wahabi. Yang sesat ialah yang dipimpin oleh Abdul Wahab bin Rustam, berbangsa Parsi di Iran, bukan dari Arab Saudi. Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab yang di Parsi itu lahir pada tahun 211. Sedangkan Muhammad bin Wahab lahir pada tahun 1115 di Najd, Arab Saudi. Ini bermakna 600 tahun lebih jarak daripada keduanya, dari antara keduanya. B. Ramai pelajar-pelajar kita menuntut di Arab Saudi. Kesemuanya mendapat 1% beasiswa daripada kerajaan Arab Saudi. Sebenarnya ada kesalahan, takkan kita biar budak-budak pergi mengaji sesat lah. Cuma kalau sesat tahun ni, jemaah haji kita kena sembahyang belakang orang sesat. Yang kesiap ngaji tu duduk jual pula. Tak usah pasang tu kesiap lah. Sudah sedaya lah. Otak pun dia pandai miring lah. Al-Malik Faisal banyak berbudi kepada Malaysia. Beliau melantik Tunku Abdul Rahman sebagai Setiausaha Agung Islamic Secretariat OIC sekarang, yang pertama. D. Orang-orang Arab Saudi memuji-muji Malaysia, sehingga nama Tunku Abdul Rahman seolah-olah sinonim dengan Malaysia. Mereka tidak musuhi kita. F. Muhammad bin Abdul Wahab seorang tokoh yang kuat berpegang pada tauhid yang murni. Beliau dan pengikut-pengikutnya menggelarkan diri mereka Al-Muwahidun Wal-Muslimun, yani ahli-ahli tauhid dan muslim, bukan Wahabi. Gerakan Wahabi adalah diberi nama oleh musuh-musuh mereka, termasuk orang-orang barat. Tuan-tuan, tak saya dengar dia kata Abu Zahra. Abu Zahra memang sebut, tapi dia bukan kutu. Dia memuji positif gerakan itu, di samping dia sebut ubah pandangannya. Mamadi selewing tentang dia tahu dia tak dua cara. Ensiklopedia Islam Dewan Bahasa Pustaka mengenai Muhammad, sila rojok. Ensiklopedia Islam Dewan Bahasa dan Pustaka mengenai Muhammad bin Abdul Wahab. Dan Dewan Bahasa Pustaka keluarkan Muhammad bin Wahab puji. Lama lah. Dan ensiklopedia dia. Dua, buku keputusan seminar tokoh-tokoh menjadi Islam Joran Badan Perkhidmatan Islam Selangor dan Satu Ulama Pulau Pinang ni dulu. Ada sebut tentang Muhammad bin Wahab. Dia suruh rujuk lah. Elok kita elokkan mengaitkan ajaran Muhammad bin Wahab dengan mana-mana kumpulan pengganas. Kerana yang demikian itu sama sekali tidak benar dan seolah-olah pengikut-pengikut Muhammad Badak semuanya adalah pengganas. Terima kasih. Surat ni dihantar pada pusat. Jadi dia, pusat saya baca dalam memenuhi hasrat.
Dan tuan-tuan pun tengok ada banyak kenyataan-kenyataan yang akhir ni oleh Menteri Besar Pulih, dan dia bercadang untuk buat satu lagi muzakarah. Dan hari ini yang menarik ialah kenyataan dia mengenai tabung haji, yang dahulu bermati-matian menyatakan siapa yang bersentuhan batal wuduk dan kena tawar balik, dan tahun ini sudah tidak batal. Kalau kita lah orang tua-tua yang pergi 2 tahun lepas 3-4 kali pergi ambil semayang, dia marah, hampa tak guna. Kenapa hampa tak abang tahun lepas? Kita abang sebelum dia buat lulusan ni. Tapi bagus ya, perubahan tu bagus. Kita ada 2-3 orang wakil kita di sana, Dr. Juanda dan semua, yang cuba force benda ni supaya berubah pemikiran ni. Kita ada sahabat-sahabat kita yang sunnah duduk dalam tu, yang duduk dalam panel tu. Tak apa tuan-tuan, insyaAllah kita jalan, kerja kita buat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, kita sambung semula perbincangan kita berhubung dengan tauhid uluhiyah. Yang berikutnya, syirik yang berlaku di dalam tauhid uluhiyah dinamakan asyirku fil mahabbah, syirik di dalam mencintai, dalam cinta. Kerana cinta yang mutlak hanyalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta itu sendiri ada beberapa jenis di dalam hidup manusia. Yang pertama, cinta tabi'at, tabi'iyah, al-mahabbah al-tabi'iyah, benda biasa. Seperti orang lapar, dia cintakan makanan, tengok makan tu sayang, pedih. Kan, kita cintakan barang-barang berharga yang kita beli, tabi'at. Cinta ini tak ada masalah. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala suruh manusia ni pelihara harta dia, jangan membazir harta dia, buang makanan tanpa sebab. Semuanya termasuk dalam pembaziran yang dilarang oleh syarak. Dan orang tak ada kata hang ni cinta kat makanan, kita kena cinta kat Tuhan. Itu satu kecintaan yang berbeza, kecintaan yang berbeza. Yang kedua, mahabbatu isfaq, dia panggil cinta kerana kasih simpati, seperti cintakan, cintanya bapa kepada anak, sayangnya anak kepada bapa, demikian sayangnya anak kepada ibu, dan cintanya ibu kepada anaknya. Ini juga tak salah dalam agama. Bahkan manusia disuruh menyayangi kedua ibu bapanya, seperti mana dia disuruh menyayangi kedua anak-anak, bagaimana ibu bapa disuruh menyayangi anak-anaknya. Tak salah dari segi syarak, selagi mana cinta itu tak masuk pada bahagian yang akan kita sebutkan nanti. Yang berikut ialah cinta disebabkan perasaan mesra, seperti kita cintakan kepada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat yang seperjuangan dengan kita, ataupun orang yang baik dengan kita. Agama juga tak larang cinta yang macam ni. Bahkan kita disuruh untuk berterima kasih kepada orang lain. Bahkan cinta, mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara satu individu dengan satu individu yang lain, memberikan, menjadikan seseorang itu antara golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari akhirat kelak. Ini semua tak ada masalah. Cinta yang dilarang melainkan hanya kepada Allah ialah dia panggil mahabbatul ubudiyah. Mahabbatul ubudiyah, mahabbah ubudiyah, mahabbah al-ubudiyah, cinta yang membawa kepada menjadi hamba di dalam ibadat, cinta yang membawa kepada satu orang dengan orang yang dia cinta tu sanggup jadi hamba abdi dan merendahkan diri seperti mana ia merendahkan diri kepada Tuhan. Kita cintakan kepada pemimpin sama ada benar ataupun salah yang dia kata, bercanggah ataupun tak benar, apa saja yang keluar pada dia, kita terima dan kita tetap cinta dan kasihkan dia. Apa saja yang dia kata, kita taat. Cinta yang seperti itu cinta ubudiyah, cinta seperti itu syirik. Tuan-tuan tengok orang Siam, orang Siam sembah apa? Dia sembah raja.
Depa kalau dengar raja depa mati, depa boleh jatuh. Sembah rambak-rambak raja. Cinta kat raja. Orang Melayu dulu zaman dulu sok raja-raja depa apa sembah. Nilai tak ada. Nilai tak ada. Cinta yang membawa seseorang kepada rendah diri dan hina diri. Kita cinta kat anak kita, kita tak hina diri. Kita cinta kepada kawan kita, kita tak hina diri. Cuma mungkin kita khidmat lah, kita suka kadang kan. Kita tolong dia, susah payah kita sanggup lah. Tapi cinta yang membawa seorang rendah diri, rasa hina di hadapan yang dicinta, cinta yang seperti itu syirik. Melainkan hak ini adalah milik mutlak Allah Azza wa Jal. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah Allah menyebut. Surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Maksudnya, di kalangan manusia ada orang yang mengambil selain daripada Allah sebagai sekutu-sekutu. Mereka cintakan sekutu-sekutu itu sama seperti mereka cintakan Allah. Sedangkan orang-orang yang beriman itu sangat dahsyat cintaannya. Sangat hebat cintaannya hanya kepada Allah. Cintaannya, kecintaannya kepada Allah. Jadi tuan-tuan, sekutu ni bukan dalam sembahan. Sekutu juga dalam ciri cinta. Maka kita mungkin rasa syirik itu dalam, sebab itu syirik di dalam uluhiyah-uluhiyah yang lepas kita telah sebut tentang masalah syirik dalam uluhiyah ini merangkumi banyak makna. Hari itu kita sebut tentang takut. Takut pun kita takut pada benda bahaya, tapi ada tahap takut. Kalau kita takut ke tahap itu syirik. Dan kita telah bahaskan. Cinta juga demikian. Cinta, kita cinta kekasih, cintakan isteri, cintakan anak. Biasa, tabiat manusia. Tapi kalau cinta itu sampai kepada suatu tahap yang menyebabkan seorang merendah diri dan taat apa saja, hina diri dia di hadapan yang dia cinta, buat apa saja benar ataupun salah, dia telah menyamakan orang yang dia cinta itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu syirik. Ketika itu syirik. Ada tuan-tuan? Ya? Hantu-hantu apa? Dengan apa ni, kucing-kucing nak ada orang tak balik ke Melaka, tapi bukan kerana tapi kalau cara hantu cakap tu, kalau betul lah ada hantu, kita pun tak tahu. Cara dia cakap tu, dia syirik uluhiyah, syirik mahabbah. Tidak ada hak dalam hidup saya ini melainkan taat kepada Tuan saya Sultan Melaka. Kata. Cara dia cakap. Kau pernah beli reka tau. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Boleh sebut nama? Ha? Tapi dia pun berani lah ni. Orang semua nak tahu kita sebut nama. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa fihi anna man ittakhadha niddan tusawi mahabbatahu mahabbatullah fa huwa syirkul akbar. Pada ayat ini menjadi dalil, sesiapa yang mengambil sekutu yang mana ia menyamakan cintakan sekutu itu sama dengan cinta kepada Allah, dia adalah syirik yang maha besar. Asyirkul akbar, syirik yang besar. Kalau kamu mahdi, cinta hang tu jaga-jaga sikit, jangan lebih. Cintakan soalan yang menderakai. Tengok, adakah ia berpunca daripada kita cinta tu kerana, mungkin kerana kita terpengaruh dengan cakapnya. Tetapi semasa kita cinta kepada isteri, masih ada ruang kita bangkang dia. Masih ada ruang kita tak setuju dengan dia. Masih ada mungkin kita terpengaruh dengan pendapat dia, menyebabkan kita tak setuju dengan ibu kita. Kita bersalah di situ tu. Namun, selagi mana tak sampai kepada, tapi kalau... Namun kalau sekiranya sampai kepada peringkat
kita hina diri. Apa saja yang dia dengar, saya patuh. Tidak ada dia untuk menentang anda. Jadi, dah kadang-kadang ada orang pada pemimpin berlaku. Dah? Ha? Pada pemimpin berlaku. Saya tak ada apa-apa pun yang dia kata, saya dengar lah. Kalau sampai pada peringkat itu, syirik dalam mahabbah. Bukan negara tak ada amal. Dia hak di Indonesia tu apa? Macam silap. Itu menderhakai Allah. Hadirin dan hadirat sekalian, kita tak menakutkan orang ramai, tapi setengah pihak mereka gusar dengan perkembangan pemikiran salaf ini. Salah satu yang mereka bimbang ialah penekanan kita kepada soal pengajian akidah seperti ini. Ini meris. Kita kena jelaskan masalah akidah. Karena akidah ni kalau pihak ada lawannya, tak ada, dengar lawannya pekak, memang tak ada apa. Balik hafal yang tu. Tapi itu bukan akidah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Syirik di dalam semua perkara. Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran menyebut di dalam surah At-Taubah, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Maksudnya, katakanlah, sekiranya bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, kaum keluarga kamu, dan harta yang mana kamu cari, dan perniagaan yang mana kamu bimbang ia rugi, dan tempat tinggal yang mengembirakan lebih kamu suka, lebih kamu cinta daripada Allah dan Rasul, dan jihad pada jalan Allah, tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Harta, cinta, agama suruh kita cinta kepada bapa, anak semua. Tapi agama susun kecintaan itu. Yang paling atas apa? Allah. Agama tak kata, bila dalam agama ni, harta-harta tak payah cinta. Nak curi-curi, nak ambil-ambil, agama tak kata. Dia larang orang lain ambil harta orang lain. Sepencuri dipotong tangan, ada harta pusaka. Ada hukum hakam harta pusaka. Namun kecintaan kepada semua ini, tidak boleh melebihi cinta Allah dan Rasul, dan jihad pada jalannya. Maka siapa yang cintakan anaknya sehingga tidak keluar menunaikan tanggungjawab berjihad, membela agama, membawa agama, menyebarkan agama, maka dia sebenarnya telah menyanggahi Allah dan Rasul. Siapa cinta pada perniagaannya sehingga tak berani bercakap Islam, mempertahankan Islam, menyatakan yang benar, dia adalah orang yang diberi amaran oleh Allah dalam ayat ini. Sebab itu tuan-tuan jaga kita di tempat kerja kita. Padahal ada benda orang cakap Islam, kita diam. Kita nak kata, saya pun ada jawatan esok. Baru naik. Kalau itu lebih kita cinta, lebih daripada Allah dan Rasul dan jihad pada sabilillah, kita termasuk orang yang diberi amanah. Hadirin mukminin, apa bukti seorang cinta kepada Allah dan Rasul? Cinta kepada Allah. Yang pertama, cinta kepada Allah membawa seseorang kepada mengikut siapa? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Taala di dalam surah Ali Imran ayat 31-32, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha wa rasul. Qul ati'ullaha war rasul." فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Katakanlah sekiranya kamu cintakan Allah, ikutlah. Ikutlah aku. Aku dah apa? Ha? Rasul. Radio lho start kata baca ayat ni nak bagi bini saya angkat lagi. Laki saya angkat bini. In kuntum dia tak apalah ni ustaz ketua. Ambil ayat Quran. Baca tiup berkata, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni.
sebutlah ceramah. Isteri membaca, tiup kat suami dia. Sekiranya kamu cintakan Allah, ikutlah aku. Aku tak apa? Ha? Suami, misalnya orang jantan jarang dan piung membuat. Fair? Ada rajin jambi tak apa? Membuat. Jantan nak jambi perempuan tu jantan gelong lah. Perempuan ni tak jambi, yang petik jari lah. Tanya mana? Mana? Adakah dia ni petua? Petua tu sebenarnya dia telah secara tak langsung dia menyelewengkan apa? Maksud Al-Quran. Ayat ni bukan Tuhan kata kalau Tuhan cinta kat aku ikut. Cinta ke Allah ikut aku, aku tu isteri, aku tu dawak. Nabi SAW. Tentang kalau tuan-tuan dengar dalam kuliah, ada ustaz petua kena bangkit, ustaz, mungkar, saya kena beritahu salah. Ayat tu bukan untuk ustaz, untuk kita, ayat tu, kalaulah kamu mencintai Allah, ikut aku, kul tu kepada Rasul SAW. Jangan duk main syur. Duk main petua-petua ni. Dan orang kita kadang-kadang, sebab itu kita kata, tapi ustaz Tok Bomo dia guna ayat Quran semua. Dia memang mungkin guna, tapi dia mungkin mah menyalahgunakan Al-Quran. Pun kita dulu ke tidak tak kata alam tara kaifa fa'ala rabb. Anjin mai alam tara kaifa fa'ala rabb. Tutup. Kalau buka rabb dan buka. Buka angin tu buka mana? Siapa yang mangkuk mana? Yang paling mula, yang paling awal. Tuan-tuan, buka tu bukan buka. Dia ingat bahasa Melayu lah korang. Bukan buka tu. Rab buka tu maknanya apa? Tuhan kamu. Tapi ada orang buat. Ha? Bayangkan. Tu dia kata mancing kata. Wama ramaita iz ramaita walakinallaha ramah. Ha? Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar, melainkan Allah yang melontarnya. Cik, orang duk petua, orang duk petua lagi balik pergi buat telur lah. Ada kawan kita buat lah. Dah ayat itu konteksnya dia cakap nama peperangan. Maksud ketika orang Islam baling. Apa? Tombak dia memanah orang kafir, ia tidak memanah melainkan Allah yang memanah. Maksud pertolongan Allah bersama dengan mereka. Ha? Berikutnya, orang yang cintakan Allah ada ciri-cirinya menurut Al-Quran. Seperti mana ayat yang tuan-tuan baca selalu dalam surah Al-Maidah, Allah kata ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata lahim. Wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum 'an dini, sesiapa yang murtad di kalangan kamu daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nescaya Allah akan mendatangkan kepada Allah akan mendatangkan dengan satu kaum. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cintakan mereka, mereka cintakan Allah. Ciri dia yang pertama, adillatin 'alal mu'minin, rendah diri dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin ni dia ada rendah diri. A'izzatin 'alal kafirin, tunjukkan kekuatan dengan orang kafir. Contoh ni satu masalah. Kita kalau misalnya dengan orang mukmin bang. Keras. Dengan orang kafir, kita kena banyak bertolak ansur. Ini untuk apa? Kestabilan. Tapi kalau orang mukmin, kita keras. Satu lagi kita berharap kadang-kadang dengan orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat yang nak beriman, kita keras. Itu pun satu hal. Ini saya sebut. Kalau orang tu dah kuat dah agama, pantang salah sikit, ha, dia nampak. Ada ustaz kata minum diri. Oh, padahal minum diri kan salah mana? Oh, dia kata, ustaz apa teruk minum diri?
Kalau ada artis pergi umrah, bagus artis ni walaupun dia pergi umrah. Artinya cara dia fikir, dia kira nak cari salah bagi orang-orang yang nak pada agama. Saya tahu orang ni pun dia saya sebut di lutut. Tuan-tuan main depan sikit lah dengan saya. Tuan-tuan insyaAllah tak apa, dewan ni kita dalam proses nak membesarkan ke depan. Bukan habang saja tau, habang dah besar. Hadirin mu'minin sekalian, saya buat contoh tuan-tuan. Kata tuan-tuan duduk di tempat kerja tuan-tuan, saya jumpa satu orang bukan Muslim. Dia bawa Quran terjemahan dia main tuan-tuan. Dia kata, ni cik, kata baji, ini ayat Quran, ayat Quran yang saya baca bagus. Saya kata, kita tengok, oh you baca Quran ya? You Islam lah tuan-tuan. Tapi saya ni nak dengan Quran. You ambil mana? Tak, saya pinjam kawan saya. Kita kata apa? Tabah, saya bagi kat you satu. Kan? Saya provide dia satu Quran. Nanti saya cari di mana-mana saya bagi. Kita ikhtiar. Quran dan telefon. Lepas besoklah dia tanya kita, oh ini apa? Oh saya suka. Apa perasaan tuan-tuan kalau satu orang duk main tanya Quran, apa dia kafir? Kita jadi suka dia. Kita harap apa? Dia masuk Islam. Mungkin kita belanja dia makan tengah hari hari tu dah. Tabah-tabah, ini mari. Saya belanja you, betul tak? Dia baru saja nak masuk tak tahu lagi, tapi duk nampak macam nak masuk. Kita sayang. Kenapa kita tak sayang orang yang dah masuk Islam dah? Dia dah minat agama, dia kuat agama. Kita masih boleh meluat dah. Kenapa kita nak cari pasal dengan dia? Kalau dia tak buat salah ataupun benda yang dia buat tu remeh. Ini satu tabiat. Ini satu tabiat. Ya, bukan berarti kita diam pada mungkar, tapi maksudnya kita jangan cuba nak cari pasal dengan orang Islam. Cuba nak cari pasal dengan orang Islam. Sebab tu kadang-kadang kawan-kawan kita dalam jemaah, dalam apa, semua sahabat-sahabat ni, lebih kurang kawan-kawan ni, maaf. Biasalah ada orang belakang buat salah. Manusia ni tuan-tuan, tuan-tuan dengan saya, mungkin saya lebih teruk. Tuhan tak singkapkan aib kita ya. Cantiknya kita ni, nampak elok kita ni, pasal Allah Ta'ala tak buka aib kita. Dia buka aib kita, tak ada apa. Nampak hebat tu pasal tak nampak aib tu. Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada hamba-hambanya. Sebab itu dilarang kita buka aib orang lain seperti mana dilarang kita buka aib diri kita sendiri. Tuhan tutup aib kita. Tutup. Jadi kita pun tak tahu. Sebab kadang-kadang kita dalam dunia, tambah kita jadi ustaz, cerita pasal orang ni, kebubuh file sama tinggi, kita manusia dengan satu harapan, so dia baik tu. Tak? Manusia. Dan ada orang yang menentang kita pada satu hari, akhirnya menyokong kita pada hari yang berikutnya. Tak mustahil. Hadirin mukminin sekalian, oleh kerana itu salah satu ciri orang cinta kan, dia cuba sayang pada orang mukminin, orang yang beriman. Kita bukan kata tak betul kesalahan kita betul, tapi azillatin 'alal mukminin, a'izzatin 'alal kafirin. Berikutnya, yujahiduna fi sabilillah, jihad pada jalan Allah. Tuan-tuan, kalau ada orang kasar dia sayang pada Allah tapi dia tak mau belanja harta dan tenaga dia untuk Islam, dia tak sayangkan Allah dan Rasul. Betul tuan-tuan? Saya kata ini untuk diri saya dan tuan-tuan. Fikirlah, hari-hari ada kita buat sesuatu, tanda kita sedang menyumbang kepada dakwah Islam. Ataupun tuan-tuan, saya alu-alu lah tuan-tuan main dengar kuliah. Alhamdulillah lah, di sini ke di mana-mana. Saya tak pernah kata tuan-tuan main dengar sini saja, tempat lain dengan pidak dah. Tak mana ada ilmu, kita pergi ambil. Tapi tuan-tuan, dengar tu bagus adalah satu kebaik. Solat pun bagus. Tapi agama bukan saja dengar, kita suruh kita solat, suruh kita dengar, tapi ia suruh kita berjihad. Sama ada kita beri tenaga untuk dakwah ataupun kita beri harta untuk dakwah. Kalau tuan-tuan rasa tidak ada di dalam bajet hidup tuan-tuan satu peruntukan yang difikirkan untuk dakwah Islam, dibimbangi saya dan tuan-tuan tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Cubalah berfikir. Bukan saya suruh mai bagi pada kita. Kita pun tuan-tuan, alhamdulillah
tuan-tuan tak usah takut lah. Nu tabung hak tuan-tuan duk bubuh tu, dia tak mai ke poket saya. Saya tidak bisnes dengan dewan ni, tuan-tuan jangan takut. Semua yang tuan-tuan bagi, sama ada kita binakan bangunan, kita bayar elektrik ni, kita bayar orang yang cuci ni, juga program-program yang lain lah yang perlu keluar. Tuan-tuan bagi pada kita, kita terima. Saya kempen ya. Supaya, so tuan-tuan tahu, ini sebahagian daripada sumbangan. Tuan-tuan bagi pada kita, kita bukan buat apa dengan tuan-tuan. Kita menggerakkan dakwah ni. Dan hasil yang tuan-tuan dengar sampainya berita, kuliah, pengajian daripada tuan-tuan hari ini, ialah hasil daripada duit sebahagian daripada sahabat-sahabat tuan-tuan yang sampai pada kita, yang membolehkan kita menggerakkan. Tuan-tuan mari sini, tuan-tuan duduk di atas simen pun tuan-tuan tak selesa juga dengan kuliah. Tapi alhamdulillah, saya ajak diri saya dan tuan-tuan sama-sama keluarkan wang kalau tuan-tuan mampu. Berikan tenaga jika tuan-tuan boleh. Mari berkhidmat bersama dengan kita. Bukan suruh khidmat untuk apa? Sebarkan Islam. Ambil risalah kita, tampal di mana-mana. Berikan, ambil surat kita, bagi pada kawan-kawan. Post risalah Islam. Email kepada kawan-kawan hadis Nabi SAW. Cakap benar mengenai agama di tempat kerja. Suarakan Islam dalam rumah tangga kita. Suarakan Islam di tempat kerja kita. Sampaikan mesej Islam ini di mana-mana saja. Tanda kita bukan pendengar, kita bekerja untuk agama. Seperti mana yang kita sebut kuliah-kuliah yang lalu, tak selamat melainkan semua dalam kerugian, melainkan apa? Ilal ladzina amanu lagi wa amilus salihat, beriman dan beramal soleh. Selamat tak? Tak. Dia apa? Wa tawasaw bil ilhaq, bersan dengan wa tawasaw bil. Kalau sekadar sembahyang, beriman, sembahyang dan puasa, belum lagi selamat. Kata surat, kalau suratul asr, mesti berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Sebab itu kadang-kadang orang bila dia dengar satu berita, oh takut kita. Kita kata demikian itu perjuangan. Demikian manusia sedang berubah sekarang. Demikian manusia sedang mendengar panggilan yang benar. Balik kepada kitab Allah, balik kepada sunnah Rasul. Tak ada pun kita seru. Tuan-tuan, jalan yang kita seru lebih ringkas daripada jalan umum orang. Balik pada Quran dan sunnah. Orang lain balik Quran, sunnah, adat. Orang tua-tua kata, orang tua-tua, ustaz lama kata apa, ustaz ni kata apa. Kita no, Quran dan sunnah. Kalau semua pendapat ustaz sama dengan Quran dan sunnah, kita balik pendapat kepada, bukan pada pendapat tu, kepada Quran dan sunnah. Pendapatnya hanya menyokong Quran dan sunnah. Quran sunnah kalau dia tak sokong pun, tak menjejaskan apa-apa. Pendapat ustaz mesti bersandarkan Quran dan sunnah. Quran dan sunnah tidak perlu bersandar kepada ustaz. Kalau seorang kata qala Allah, qala Rasulullah, kita tak perlu kata ustaz kata apa. Tapi kalau ustaz kata, kita tanya Quran dan sunnah kata apa. Itu yang kita seru. Susah yang tu. Orang kata itulah Wahabi. Nak macam mana hamba kata ni? Kami tak awak bayar, kami kata inilah. Apa dia? Inilah Islam, hamba kata itulah. Kami tak apa ya. Wahabi pun kami tak kenal. Tapi setiap usaha dewan ni memang nama Abdul Wahab. Tapi dia bukan pengasas ajaran Wahabi. Dia pun tak mahu. Yang keempat, tanda cinta Allah dan Rasul. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Bapak tuan-tuan, rendah diri pada orang mukmin. Tunjukkan kehebatan pada orang kafir. Balik tengok surah Al-Ma'idah ayat 54. Rendah diri. Tuan-tuan, kalau bolehlah sekali lagi, banyak tuan-tuan semua datang, ada sikit apa? Buku nota. Saya tengok di kuliah saya di KL, banyak kawan ada buku nota. Walaupun saya tahu ingatan tuan-tuan sangat hebat, tapi katanya bantulah kan. Rendah diri pada orang mukmin, tunjuk kekuatan pada orang kafir. Berjuang pada jalan Allah. Keempat apa? Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Baik kata, wala yakhafuna laumata laim. Kalau rendah diri dengan orang mukmin, tunjuk kehebatan orang kafir, berjuang pada jalan Allah, tapi aku tak mau sampai orang nak marah hak kita. Tak cukup. Wala yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Oh, hak tu susah. Kita sekadar duit bagi tak apa. Tenaga pergi tolong tak apa. Orang duk kutuk keliling ni. Tak tahan lah.
Ustaz saya duk bawa ni, depa semua kat pejabat duk kata saya Ustaz. Depa kata apa? Depa kata saya Wahabi. Kata dia bawa apa? Potong jawatan tak ada tapi pakai tak. Entah apa kata entah bukan Wahabi. Tak dia depa kata lah. Entah apa kata entah nak Quran dan sunnah. Depa kata tu depa kata Wahabi. Dia hak ahli sunnah hak betul ya, depa kata Quran sunnah pendapat orang tua pakai. Kata semua Quran kata fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, balik kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, itulah sebaik-baik kesudahan. Tapi dia kata balik kepada Allah, Rasul dan orang tua-tua. Kita kata kami dua saja. Kami dua saja. Orang tua-tua dulu. Macam-macam mandi safar pun mandi gak dah. Kalau tuan-tuan hidup 40 tahun lepas, tuan-tuan habang kat orang, mandi safar tak boleh. Dia kata tuan-tuan apa? Kau apa? Kau budak. Sesat tak? Kawan. Tapi sekarang orang tahu itu syirik dah tak? Syirik. Dulu kalau kita habang, orang kata apa? Kita pula yang sesat. Yang syirik pula betul. Dulu kalau tuan-tuan pergi tengok orang bersanding, kemudian mari tuk lebay, rondok nak beri, ambil beras kunyit lah. Berau-berau betul ambil apa? Tebun tawak lah. Ambil lilit tu pula kot. Kita habak yang ni dalam Islam tak boleh, benda ni semua syirik. Dia kata apa? Hang sesat tu buat hang kau? Hang kau budak. Tapi hari ni, siapa yang orang sepakat? Yang tu ke kau budak ke betul? Ya? Hari ni kita habang pun taklah ramai orang kata kita sesat. Orang kata mereka ni tak boleh, semua tak boleh. Berkata gitu tak? Tuan-tuan percaya tak? Lagi 10 tahun orang akan kata, ataupun lagi 20 tahun orang kata kita yang apa? Ya taklah. Dunia berputar. Manusia ni. Orang putih kata kita hanya boleh tipu manusia dalam separuh manusia dalam separuh masa. Tapi kita tak boleh tipu semua manusia dalam semua masa. Untuk separuh masa pertama, setengah orang mungkin tertipu. Tapi keseluruhan permainan itu, you tak boleh tipu orang. Sampai masa manusia tetap cerdik. Dan dia tetap jumpa yang benar. Hari ini apa yang kita beritahu, dia kata tak. Tak kata salah tepung tawar. Pasal yang buat tu adalah apa? Tak. Kita kata tak boleh tepung tawar. Walaupun kita izinkan tepung talam, tapi kita tetap tak boleh dengan tepung tawar. Kita kata ini budaya Hindu. Dulu orang beli kereta, orang pergi pelepas seh. Dia. Siapa yang pelepas seh tu? Kaki sabung ayam? Dah. Siapa pelepas seh tu? Ustaz. Alhamdulillah kerja tu orang tak buat dah. Tapi masih lagi dia telah franchise kepada tokoh Hindu hak jalan nak pergi Batu Peringgi tu. Jalan apa? Rambut tu. Jalan apa? Tapi tokoh Hindu tu buat. Dia buat. Semua orang beli kereta Cina kan. Dia pergi buat. Lepas dia buat, kereta tu jalan, pang kena. Duduk tepi rambut. Bodoh. Kat waterfall lah. Waterfall lah. Alah, kawan yang fancy you tu pun. Kenal lah mana. Kita kata jangan, ni khurafat. Tapi alhamdulillah, orang dulu-dulu dah mati dah yang berjuang benda tu. Sebahagian mereka, Mustafa Abdul Rahman yang kita sebut, Mustafa Abdul Rahman duduk di Penang. Orang paling najis dalam rumah dah. Dia tulis kitab tafsir. Tafsir apa? Tafsir Al-Hakim. Tentang buku apa? Syarah Hadis 40. UIA masukkan dia dalam OIC tu. Tokoh pemikir Melayu. Masa dia hidup, dia paling najis dalam rumah dah. Masa dia lawan, dia kata hampa kurapak orang tepi laut dah pakai apa kubur ni lah semua lah buang syir pau bawang syir apa orang kata dia adalah kaum muda apatah lagi dia ada kaitan kekeluargaan dengan Muhammad, apa Syekh Abu Bakar Bakir di Gunung Semanggul. Satu orang mesti berjalan atas kebenaran. Wala yakhafuna la'umatan lain, tanda cinta Allah, jangan takut celaan orang-orang yang mencela. Cuma
kita janganlah duk pasal-pasal bagi orang celah kita. Ini tak ada siapa celah aku. Yang tu tak disuruh lah oleh agama. Dia suruh kita dakwah dengan baik. Cakap dengan hikmah. Sampaikan agama dengan baik. Pun orang kan ada kata pada kita. Kata hampa ni dakwah tak pandai. Itu orang bertikai apa? Kata, bak orang bertikai ni bukan kami saja. Nabi orang bertikai. Bahkan dia kena keluar. Kalau ikut logik, kalau Nabi itu bagus, mestilah orang yang pertama terima kaum keluarga Nabi. Betul ni tak? Pak saudara dia, semua pak menakan dia, mesti terima dah. Tapi mereka tak terima dah. Kaum dia sendiri tak terima dah. Dia keluar, kemudian dia balik, baru mereka terima. Pun sebahagian dah mati, dia bunuh. Tak menandakan dia tidak pandai. Dan ini semua ada proses yang amanah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita dalam hal ini. Dan kita carilah kekuatan dalam hal ini. Tuan-tuan, minggu lepas saya cerita kepada tuan-tuan tentang Umar bin Abdul Aziz. Saya cerita tak habis. Jadi, saya sudah tak habis. Umar bin Abdul Aziz ni saya cerita. Apa nama dia ni kepada cucu tu? Ha? Apa nama anak Umar yang tu Minang tok nek dia apa? Walaupun tuan-tuan hebat ingatan tapi dengan tak bawa kertas ni. Ha? Asif, Asif. Saya bukan mau tuan-tuan mai duk candak di dinding. Kita mesti jadi ejen menyebarkan kefahaman Islam. Kalau kita dengar kita pun tak apa boleh sebar. Jadi baguslah juga daripada duduk saja duk cucuk rokok di balai lentang. Tapi kita mai ke kuliah, sekurang-kurangnya kita ingat sikit. Asim ni Sena Umar suruh pinang. Perempuan lah. Ha? Perempuan nak susu tu. Dia buat sejarah tak beritahu nama dah. Mereka kahwin. Melahirkan anak bernama. Ha? Laila. Dia nak kira Abdul Aziz lah. Laila ni kahwin dengan apa? Abdul Aziz ni daripada Bani. Bani Umayyah. Daripada Abdul Aziz ni lahirnya apa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi saya nak sebut apa benda dalam sejarah Umar bin Aziz ni pada tuan-tuan. Saya cerita khalifah sebelum Umar Abdul Aziz nama dia apa? Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik dia telah dinasihatkan oleh Raja Ibnu Haywa. Siapa Raja Ibnu Haywa? Menteri ya. Raja Ibnu Haywa ni orang hebat mana. Menteri yang salih. Kata Nabi dalam hadis, tak ada pemimpin yang dilantik illa kana lahu butanatan, melainkan bagi dua dia itu dua jenis penasihat. Nasihat yahussuhu ila al-khair, ala al-khair wa yahussuhu ala al-syarr, yang menggalakkan dia buat jahat, buat baik ada yang menggalakkan dia buat jahat. Ni menteri yang baik. Bila dia cadang, bila dia Sulaiman nak meninggal, dia cadangkan supaya nanti Umar bin Abdul Aziz sepupu. Hadirin sekalian, bila dia lantik, orang semua tunggu siapa nak jadi khalifah masuklah masjid. Dia buat satu, dalam Islam ada sistem bai'ah. Saya nak cerita pasal mahabbah. Dalam Islam ada sistem bai'ah. Bai'ah. Bai'ah ni janji setia. Dia sebelum mati, dia minta supaya orang ramai, menteri-menteri dia, gubernur-gubernur dia, berbai'ah dengan dia, mereka akan mentaati pemerintah yang ada. Pemerintah yang ada dalam surah ni. Nama? Khalifah yang ada dalam surah. Nama? Nama tak tahu. Semua orang dari jenazah Sulaiman bin Abdul Malik, dia pun masuk. Pergi ke dalam masjid. Semua orang tunggu. Raja Ibn Haywa panggil Umar Abdul Aziz simpul. Umar bin Abdul Aziz ni, tuan-tuan, dia terkejut. Bila dia terkejut,
setelah diisytiharkan dia sebagai khalifah, dia naik dan keadaannya berat, dia tak mau. Tapi saya nak baca apa yang dia sebut. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya ayuhan nas, inni qad ibtulitu bihadal amri min ghairi ra'yin kana minni fihi wala talibatin lahu wala mishawaratin wala mashwaratin minal muslimin wala mashuratin minal muslimin wa inni qad khalaqtu ma fi a'naqikum min bay'ati fakhtaru li anfusikum. Oh, hebat tuan-tuan. Dia kata, wahai manusia, aku telah diberi ujian oleh Allah dengan jawatan ni tanpa bermusyawarah dengan aku, tanpa bertanyakan pandangan aku, dan tanpa bermusyawarah dengan kamu semua. Sesungguhnya aku mencabut bai'ah yang berada di tengkuk-tengkuk kamu semua. Pilihlah pemimpin untuk diri kamu sendiri. Sebab tuan-tuan, Nabi larang kita mencabut bai'ah yang ada di tengkuk kita. Bila dilantik seorang pemimpin yang telah dibai'ah oleh dewan, ataupun dibai'ah oleh majlis pemimpinan, maka tak boleh lagi sesiapa keluar menentang pemimpin Kenaan. Siapa yang keluar, Nabi kata dia telah mencabut bai'ah daripada tengkuknya, dan berarti ia mati dalam keadaan jahiliyah, sekalipun ia fasik dan zalim. Dia tak mau taat, dia diam, nyorok tak apa, tapi dia jangan menentang dengan kekerasan. Umar bin Abdul Aziz kata, aku cabut bai'ah tu daripada tengkuk kamu, kamu ambil balik benda ni kat kamu, kamu pilih. Semua orang ramai tuan-tuan bangkang dan bising masjid, kata kami tak redha siapa pun, kami maham. Dan dia jadi khalifah. Tu orang setuju. Tuan-tuan, bila jadi khalifah, tuan-tuan nak balik ya, orang ramai kenderaan khalifah. Umayyah, masa zaman tu, dunia Islam merintah 1/4 dunia kerajaan Islam. Wa mari markab, maka tempat ni, tempat nak. Kita aku tak mau, hantar balik ke, jual semua benda ni, masukkan duit ke Baitul Mal. Wa mari jawari, jawari ni dah bagi hamba sahaya, perempuan. Jual mereka duit ke Baitul Mal. Tempat lapik raja lalu, khalifah lalu, ada lah masa tu. Jual semua balik ke Baitul Mal. Tuan-tuan, dia balik, dia letih kan. Fikir walantik dan dia khalifah. Orang soleh. Dia balik. Sampai di rumah dia. Nak tunggu waktu zuhur. Dia baring. Tuan-tuan tengok. Dia ada anak. Nama dia Abdul Malik. Lebih kurang umur dia 15 tahun. Anak dia tanya dia, wahai Amirul Mukminin, ada panggil Amirul Mukminin tadi. Wahai Amirul Mukminin, apa yang Amirul Mukminin sedang buat? Dia kata, wahai anakku, aku begitu letih dengan urusan pengurusan jenazah khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, bapa saudara kamu sebelumnya. Aku rasa aku nak tidur sekejap, pada saat aku nak keluar semayang dengan orang Islam waktu zuhur. Sebab dia khalifah, dia kena jadi imam. Ni khalifah tak apa kan? Dia khalifah nak jadi imam. Tentu anak dia kata apa dah? Anak dia 15 tahun. Anak dia kata, ayah, apakah yang menjamin ayah untuk dapat hidup sehingga pada waktu zuhur? Sedangkan ayah mempunyai tanggungjawab mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi. 15 tahun hidup dalam suasana yang hebat. Apa yang menjamin ayah hidup sampai waktu zuhur? Sedangkan tanggungjawab ayah ialah mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi. Kata Umar bin Abdul Aziz, alhamdulillahilladzi akhraja min sulbi man yu'inuni 'ala ad-din. Dia ambil, dia panggil anak dia tu, dia dengar, dia panggil anak dia tu mai dekat, mai. Mai dekat dengan aku. Dia cium anak dia, dia cium mata anak dia. Dia kata, segala puji bagi Allah yang mengeluarkan daripada sulbi aku orang yang menolong agama aku. Mulai hari itu, sentiasa perkataan anak dia, dia dengar dan tinggal dia. Dan dia tidak dapat tidur nyenyak. Umar bin Abdul Aziz memerintah 2 tahun 5 bulan. Dan
dalam 2 tahun 5 bulan memerintah. Saya nak baca pada tuan-tuan ucapan baik Umar Abdul Aziz. Nak ubah negara ni tuan-tuan, nak ubah keseluruhannya. Semua Bani Umayyah macam tu hidup bagi khalifah, keluarga khalifah. Dia sekat bantuan, dia tak bagi duit, semua jadi susah. Dia panggil hak semua gubernur-gubernur ni, harta benda yang zalim kena dikembalikan ke Baitul Mal. Besok dia masuk ke masjid, orang ramai berhimpun. Umar Abdul Aziz memberikan ucapan dasar pendek-pendek, eh, tuan-tuan. Kita ni ucapan dasar bawah-bawah. 2.5 jam yang buat. Lepas tu bahas ucapan depan dasar 3 minggu. Bahas mina munakasyah tak munakasyah, buat 2 baris pun tak sampai. Sayyidina Osman, tuan-tuan, dia bila dilantik jadi khalifah, dia nak cakap, dia tak apa boleh. Dia tengok orang ramai tergambam. Dia kata, ayyuhannas, inna hajatakum ila imam al-adl akthar min hajatakum ila imam al-fasih. Wahai manusia, sesungguhnya hajat kamu kepada pemimpin yang adil lebih daripada hajat kamu terhadap pemimpin yang fasih. Aku tak fasih. Assalamualaikum. Dia tak rajang nak cakap. Jadi siapa mana pemimpin yang tak apa pasal itu, pergi habang dia supaya dia cakap dengan tu. Umar Abdul Aziz kata, ayuhannas, innahu la kitaba ba'da al-Quran. Wahai manusia, tidak ada kitab selepas Al-Quran. Walan nabi ba'da Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inni lastu biqadin. Aku bukan seorang pemutus hukum. Walakinni munaffis, tetapi aku pelaksana hukum Tuhan. Walastu bimubtadi', aku bukan seorang ahli bid'ah. Walakinni muttabi', tetapi aku mengikut Rasul. Walastu bikhairi min ahadikum, aku tidak lebih baik daripada seseorang di kalangan kamu. Walakinni atqalukum hamla, tetapi aku adalah orang yang paling banyak menanggung beban di kalangan kamu. Wa aqulu hadha qaw wa ana a'lam inni aktsaru dhunuban. Aku kata perkataan ini sedangkan aku sedang sedar akulah orang yang dosanya paling banyak. Dia turun daripada mimbar, dia menangis tak berhenti sehingga orang bawa dia balik. Tu nak jadi pemimpin yang adil. Dia balik di rumah dia, dia duduk kedua belah pipi dia, dia tak di tangan dia macam ni, dan kemudian dia menangis tidak berhenti-henti. Orang tu orang jadi pemimpin. Bukan apa meraihnya. Menangis tak berhenti-henti. Isteri dia tanya, apa yang menyebabkan Amirul Mukminin menangis? Kata Umar bin Amr, wahai isteri, aku telah diberi ujian oleh Allah dengan cubaan, dengan ujian ini, khalifah ini. Sedangkan aku tahu ada orang-orang yang dizalimi, belum dipulangkan haknya. Orang yang ditawan yang belum diselesaikan tawanannya. Wanita-wanita yang janda yang rezekinya kurang sedangkan anak-anaknya ramai. Aku bimbang mereka semua akan berdiri menjadi orang yang menentang aku di hadapan Allah di hari akhirat. Sedangkan hujah aku tidak cukup dan pembela mereka aku kenal, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja dia menangis, isteri dia pun menangis. Maka dia minta isteri dia pulangkan emas, pulangkan perhiasan. Isteri dia anak khalifah dulu, adik khalifah. Pulangkan semua ini ke Baitul Mal. Hiduplah Umar bin Abdul Aziz dalam keadaan yang begitu susah. Tapi negara dia 2 tahun 5 bulan, 2 tahun memerintah, tuan-tuan. Tak dulu orang susah ramai. Tapi berkat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, 2 tahun dia memerintah, setahun lebih dia memerintah, tak ada orang-orang dalam wilayah Islam yang layak menerima zakat. Sampai terpaksa iklan setiap hari, siapa yang susah mari. Itu yang mereka buat tu. Sehingga pada zaman Abdul Aziz, dah tak ada siapa ambil. Siapa yang nak kahwin tak ada duit, mari ambil daripada Baitul Mal. Abdul Aziz tak ambil. Tak ada. Siapa yang hutang tak boleh bayar, mari ambil Baitul Mal. Dah tak ada siapa minta. Sehingga orang yang zakat dia kata, kalau ada yang layak, Umar Abdul Aziz. Pada hari dia nak mati,
orang ramai mai tengok dia, tuan-tuan, dia naik merintah lebih kurang umur 36 tetapi dia meninggal awal. Orang semua mai tengok, jadi penasihat menteri pun nasihat isteri dia, Fatimah nama isteri dia, basuhlah baju Amirul Mukminin ni pasal orang duk melawat, dia sakit. Isteri dia kata, basuh dia nak pakai apa, dia selat tu. Ternyata hebat manusia merintah ni tak terletak pada apa? Pada semua. Kemudian penasihat dia kata pada dia, orang ni, tidakkah bila engkau nak mati ni, engkau tak mau wasiatkan kepada anak-anak engkau apa-apa peninggalan? Nampaknya mereka pun susah. Omar Abdul Aziz kata, apa yang aku nak wasiat, aku pun tak ada apa. Dan dia telah panggil anak-anak dah. Tuan-tuan tengok, khalifah. Dia kata, wahai anak-anak, sesungguhnya bapa kamu diberi dua pilihan. Pertama, menjadikan kamu semua kaya dan dia masuk ke dalam neraka. Kedua, kamu semua susah miskin dalam keadaan sekarang, bapa kamu masuk ke dalam syurga. Sesungguhnya bapa kamu telah buat keputusan memilih syurga. Dan aku tidak boleh meninggalkan harta kepada kamu. Orang lain nasihat, tidak takut kesian anak, takut mereka tak ada harta. Dia takut tidak ada harta untuk ditinggalkan. Namun kalau sekiranya mereka adalah orang-orang saleh, wallahu yatawalla salihin, Allah lah yang menguruskan orang-orang saleh. Kalau anakku bukan orang-orang saleh, aku tidak ingin meninggalkan harta itu aku di tangan orang-orang yang tidak saleh. Nanti mereka menderhakai Allah dan Rasul dengan harta aku. Hebat dan khalifah. Kalau mereka orang soleh, aku tak ada harta. Kalau mereka orang soleh, aku tak bimbang. Tuhan takbir orang soleh. Tuan-tuan, selepas Umar Abdul Aziz mati, anak Umar Abdul Aziz tak ada harta. Tetapi beberapa tahun kemudian, mereka menjadi antara manusia kaya. Dengan simpati orang ramai dan rezeki Allah. Dan anak khalifah-khalifah yang mengambil harta, kebanyakan mereka hidup dalam keadaan miskin serta jatuhnya kerajaan Bani Umayyah. Itu yang kata cinta Allah dan Rasul ini sangat hebat. Sehingga ia boleh melakukan sesuatu yang tak dilakukan oleh orang lain. Hadirin mukminin sekalian. Ini tentang mahabbah. Dan insyaAllah kita buka pada soalan. Dan kita akan sambung berhubung. Asyirku fit tawakkul. Syirik di dalam tawakkal. Ada soalan? Tak ada, nak sambung? Berikutnya asyirku fit tawakkal. Fit tawakkul. Syirik di dalam tawakkal. Dan dalam tawakal juga boleh berlaku syirik. Wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Surah Al-Maidah ayat 23. Dan kepada Allah lah bertawakal sekiranya kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Tawakal ada berapa jenis? Yang pertama, bergantung. Tawakal ni bergantung. Bergantung di dalam perkara yang tidak mampu dilakukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal jenis ni syirik. Seperti orang yang bertawakal kepada mayat. Bertawakal kepada benda-benda ghaib. Benda yang Allah orang tak mampu melainkan Allah, seperti menentukan rezeki, memberi kesihatan, menyelamatkan daripada bala, menjadikan orang cinta dan kasih kepada kita. Semua ni makhluk tak boleh buat. Yang boleh buat siapa? Allah Jalla wa'ala. Kita serahkan tawakal ini lain daripada Allah Ta'ala. Saya buat contoh Ali Tantawi banyak kali ya tuan-tuan. Berpuluh kali yang kuliah saya. Ali Tantawi yang baru. Ali Tantawi buat contoh baik. Kita pergi pada satu doktor. Kita demam. Doktor kata-kata kita. Kita pergi doktor, saya sakit. Memang doktor tu check kita, dia bagi satu jarum injection kita. Dia bagi ubat. Kita pun sihat. Kita balik ke rumah kita, berapa lama bulan kemudian kita sakit pula. Kita pergi ke klinik. Kita tengok-tengok klinik tutup. Kita pun tanya, orang mana doktor, siapa dia tutup hari ni? Hari ni bukan hari tutup klinik. Boleh tahan tak tahu lah. Doktor ni dah mati. Boleh dah mati lah. Di mana kubur dia? Di kubur dia tu belakang masjid tu. Ha, sekian dulu. Tapi saya kau doktor. Sakit tak ada hari tu ni doktor. Ada. Ni sakit lah. Bagi semua boleh. Yang pertama hari tu kita minta. Tidak syirik.
Kerana itu doktor lakukan dalam kadar yang manusia mampu. Itu pun dia bukan sembuh. Dia sebab musabab. Yang kedua ni, manusia tak sentuh, tak apa, dia mati, kita boleh panggil dia. Ini syirik. Sebab tu orang yang panggil Abdul Kadir Jalani itu syirik. Abdul Kadir Jalani ni orang Melayu pun panggil, orang India pun panggil, Bangla pun panggil, silap pun panggil. Tentu ada belajar di Landai ni, Pondok Landai. Di Pondok Landai ada seni silat Imam Mahdi. Imam Mahdi kalau main pakai silat tu, panggil macam tu. Panggil Imam Mahdi, panggil Abdul Qadir Jailani. Semua panggil-panggilan ni syirik. Tuan-tuan, siapa ni? Satu zat. Panggil di mana saja kita berada, dalam bahasa apa, di lautan atau di daratan, bahasa Melayu, Cina, Jawa, Arab ke apa, di mana kita berada, waktu mana kita panggil, dia boleh mendengar dan menyahut seruan. Siapa ni? Ha? Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau kita letak pada wali, wali telah menduduki makam Tuhan. Dan ini berlaku. Yang ni kita tentang. Sebab tu bila kita tentang, dia kata, itu yang dia sebut tu, mereka menentang tawassul. Kita kata itu bukan tawassul. Muhammad, Muhammad ni dia punya hal, dia nak tunggu kubur apa dia, itu sejarah dia. Tapi kita tolak benda ni semua. Kita kata itu bukan pun ajaran Ahlus Sunnah. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah. Sebab tu tak boleh panggil-panggil ni semua. Panggil orang sekian panggil. Walaupun dia gunakan nama Nabi, kalau dia panggil Nabi Muhammad pun, kalau dia panggil Abdul Qadir, kalau dia panggil apa, Nabi Khidir pun, kadang-kadang orang nak berubat, dia ada cara. Dia kata petik pokok, panggil apa, Nabi, Nabi Ilyas. Betul, benda agama ni kadang-kadang orang, kadang-kadang tak isahlah benda ni semua. Basuh Melayu dia tak cakap, dan Islam ni banyak, dia kata nak basuh baju tu cucuk ayam kena selawat. Siapa abang benda ni? Hang nak bubuh benda, hang baca bismillah tak apa, kerana apa benda pun dalam Islam ni disuruh kita bismillah tu tak apa. Tapi selawat masa basuh baju ni, siapa bagi tahu? Selawat tu tak salah, tapi meletakkan selawat masa nak basuh baju. Kalau kata tak ada, ada, tak ada buat kerja apa sambil basuh baju, apa salahnya aku selawat? Tak apalah. Itu cerita lain. Tapi hang kata masa basuh baju selawat, artinya ini satu perintah, sama ada datang daripada Allah ataupun datang daripada Rasul. Kalau tak, kau dusta. Saya pernah forum tuan-tuan. Satu ustazah tengok kita dalam Islam ni, bila kita nak basuh baju selawat, ya lah. Mula-mula kalau lebih baik lagi kita baca qul huwallah. Baca ni, dia senarai kan? Saya tak jawab bah, soalan pengerusi pusingan kedua, saya tanya dia terus. Ustazah, saya tak tahu. Walaupun saya, alhamdulillah, saya baca banyak walaupun buku, tapi saya tak pernah dengar basuh baju selawat di mana tuan Zahmi. Audien kacau tuan. Saya tak tahu, saya kalau saya tak tahu, saya nak belajar, saya datang di mana Ustaz Zahmi? Tak pernah kelihatan nama-nama hadis. Dia kata ini banyak orang duk petua dah, agama tak boleh petua. Agama dua saja, sama ada dalam Quran ataupun ada dalam hadis. Petua tak main, tak jalan dengan petua ni. Petua nak lincin muka tak apa, ada buah timun apa, terambil tak apa. Ni nak selawat ni, bab ini bukan cerita dah. Cerita saya pun ikut dengar orang bagi tahu juga. Okey, tak apa. Tak apa, cukup. Bawa nanti. Ada tak jawab soalan dia, ada hurai bab tu. Bukan kita marah selawat tu. Kita marah penetapan itu. Penetapan itu hanyalah hak Rasul. Kalau Rasul kata di sini bacaannya, di situ bacaannya. Kalaupun kita nak baca umum, atau sah kata masa minum, masa duduk saja lebih baik selawat. Tak apa, kan? Selawat lah. Bila orang kata masa basuh baju selawat, ertinya di situ ada pahala yang lebih. Di situ ada suruhan agama. Bila ada suruhan agama, ada pahala lebih. Pihak pemberi pahala ini Allah Azza wa Jal. Adakah dia yang kata ataupun orang yang reka? Kemudian orang sandak dekat dia. Itu dia punya masalah. Sebab hal-hal yang seperti ini, itu taklah kata kita syirik. Tapi kita kata apa? Bid'ah. Pasal dia kait dengan agama. Sama. Kan bismillah. Pasal ikan. Kalau dia tak, apa salahnya dia puas kacau? Daripada kita duduk saja nak bersihkan, apa salah kita selawat?
Tak apa, hang kata macam tu. Hang duduk saja-saja tapi bukan macam ikan sajalah. Bersiang ikan, goreng ikan, tanak nasi, hang selawat. Tak apa. Hang tak pernah kaitkan dengan basuh ikan selawat. Tak, tak ada. Nak basuh? Bismillahirrahmanirrahim basuh. Itu bismillah basuh. Tapi dah ustaz, saya dah free saya selawat. Tak apa, itu bukan kaitan dengan ikan, kaitan dengan free. Kaitan dengan masa lapang. Tak masa lapang nak selawat tak apa. Ini persoalan dia, pasal agama mesti daripada sumber. Tapi kalau tuan-tuan pergi habang ke orang, dia kata apa? Hah? Kata apa? Kesian Muhammad Dua, dia tak pernah habang bab ni. Saya yang habang. Pasal negeri dia tak ada selawat pesulikan. Tiba-tiba saya habang, dia kena. Banyak orang tu. Dia ni banyak kira dengan kamar percaya rakyat akhirat dengan dia. Tuan-tuan yang terlibat. Jadi, esok mana nak pergi bicara akhirat tiba-tiba. Ini ada satu kisah dengan satu orang. Sudah. Satu orang nama Muhammad bin Abdul Wahab. Hang dah kisah ni. Seperti dia Muhammad bin Wahab ni. Dia ingat Wahab. Dia Wahab dengan Wahab mana. Tengok-tengok dia ni. Tok Syekh ni. Hang itu kan kata kat dia sesat apa. Benda hak dia tak kata. Pertama hang kata. Benda hak dia kata betul. Yang ada banyak tau. Kisah apa tak percaya. Dia pun tak percaya tak abang. Abang-abang. Tak pernah nanti tengok. Dah tak. Itu. Di akhirat ni juga tengok. Ada kisah. Sebab tentu orang ulama kata perbalahan di kalangan sahabat Muawiyah ke apa tu tutup mulut terus cakap tak ada dakih ada kisahnya kita bukan tahu kisah tu. Yang kedua ialah tawakal dalam perkara-perkara yang zahir, sebab-sebab yang zahir, yang mana manusia yang hidup diberi kemampuan oleh Allah untuk melakukannya. Seperti kita tawakal masalah kita tahu rezeki kita Tuhan bagi. Tapi hati kita ni duk rasa macam ni. Eh aku kalau kerja ni orang buang tak ada sumber. Duk rasa macam tu. Bukan kata awak rezeki hang pihak majikan hang bagi. Dah lah. Tapi kalau tak ada kerja dia nak main kat mana aku. Awak hang rasa majikan. Dah lah Allah Ta'ala lah. Dia antara tu. Jenis ni syirik. Tapi syirik kecil. Syirkun asghar. Syirik kecil. Tapi kalau dia kata betul, awak siapa boleh bagi kalau dia tak bagi? Ah, itu syirik besar. Tapi tuan-tuan, kebanyakan kita ada syirik kecil tu. Dia duk rasa tempat kerja dia lah. Sehingga dia punya tetap bulan duk dapat. Kan? Account dia duk dapat. Sehingga dia rasa kalau hak tu tak mai, rezeki tak mai. Walaupun kalau kita sinap dia balik, dia kata, dah Tuhan, dah. Tapi dia dah terbiasa. Dia dah seolah-olah menyerahkan benda tu. Kadang-kadang dia cakap pun, hang nak kacau aku dia kalau tak ada kerja ni, yang mana lagi aku nak ambil duit. Ha, dia cakap begini dia pun. Dia syirik ni syirik. Syirik kecil. Dia tak bulat. Dia nak percaya. Sebab musabab sekarang ni yang ni lah. Tapi namun rezeki boleh datang. Tak semesti melalui pekerjaan aku sekarang. Hak tu nak dibulankan. Hak tu yang nak dibulankan. Yang lain manusia bertawakal. Bukan dia tawakal, dia serahkan urusan kepada orang lain tapi dia tak tawakal. Ni kerja-kerja aku ni hang tolong buat tak? Aku suruh hang buat ni, aku yakin lah buat. Tapi dia tetap dia tahu bahawa dia ni boleh jadi betul boleh jadi silap. Yang ni kita serah urusan, tawakal jenis ni tak apa. Kita serah pada sebab musabab. Tawakal tidak menafikan sebab musabab. Jadi satu orang yang bertawakal disuruh juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencari sebab musabab. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali menyebut bahawasanya amal yang dilakukan oleh manusia ada tiga jenis. Yang pertama, taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Dia adalah sebab yang menyebabkan seorang itu selamat daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Tetapi hendaklah kita bertawakal kepada Allah Ta'ala bahawasanya tidak ada daya dan upaya melainkan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang berhak menentukan hukumannya. Kita tahu bahawasanya Allah janji buat baik masuk syurga, buat jahat masuk neraka. Tetapi kita kena yakin bahawasanya hak memasukkan dalam syurga dan neraka tetap milik Allah Jalla wa'ala. Yang ni tak ada siapa. Pun kalau hang ibadat pun, kalau dia nak bubuh dalam neraka, tidak ada siapa boleh pentingkan. Cuma Allah tidak menzalimkan hamba-hamba. Tak menzalimkan hamba-hamba.
Yang kedua, apa yang Allah jadikan adat di dunia ni, kebiasaan di dunia ni, dan disuruh kita ikut kebiasaan tu. Seperti mana makan bila kita lapar. Kita tahu yang mengenyangkan kita oleh Allah. Tetapi Allah jadikan makan adalah sebab pada satu orang kenyang. Kata satu orang tak makan sampai dia mati, aku tak mau makan biar mati. Kerana yang nak pergi kenyang Allah Ta'ala. Makan tak boleh pergi kenyang. Lalu dia mati, dia telah menderhakai Allah Jalla wa'ala. Kerana Allah suruh cari sebab musabab. Walaupun kita cari sebab musabab, kita tetap kata sebab musabab. Kerana sebab musabab ni janji Allah datang. Contoh saya buat senang. Kita katalah orang ada duit, orang kaya. Satu orang yang minta derma kita. Kita kata ni yang minta derma, yang isi borang sikit. Yang tak isi ke tak apa lagi? Dia isi borang. Boleh tak kalau kita dengan segala kekayaan kita, dia tak isi pun kita bagi? Boleh tak? Boleh. Hak kita. Tapi kita telah buat peraturan kita, yang isi bawaku, aku bagi. Allah buat peraturan. Siapa lapar dia makan, aku jadikan dia kenyang. Kita kena tahu yang mengenyangkan Allah Ta'ala. Tapi peraturan itu dia buat untuk alam. Tuan-tuan, ada tak kemungkinan orang tak makan boleh jadi kenyang? Tuhan mau? Ada tak kemungkinan? Ada. Mungkin hamba-hamba dia yang dia nak selamatkan. Orang-orang salih yang dia nak selamatkan. Wali-wali Allah yang Allah nak selamatkan. Bukan wali itulah. Wali itu. Wali yang betul. Yang salih. Yang menyelamat, memperjuangkan agamanya. Berapa ramai orang yang ditahan. Tuan-tuan baca Zainal Al-Ghazali, hari-hari dalam hidupku. Tuan-tuan baca. Masuk dalam penjara. Jamal Abdul Nasir. Perempuan Zainal Al-Ghazali. Masuk dalam penjara Jamal Abdul Nasir tu. Dia kata, anjing sama tinggi yang kaldai. Dia masuk, dia tengok orang ikhwan semua kaki gentung nak teh kepala turun bawah. Dia perkelak. Penasihat tentera Jerman masuk penjara Mesir. Dia kata, Jerman tak buat kat Yahudi macam mana Mesir buat pada orang ikhwan. Seksa manusia semua-semua benar. Rendam dalam air najis. Angkat dia. Anjing tu masuk, anjing tu memang. Kan? Tapi dia tawakal kepada Allah. Dia diam. Tapi dia tahan, anjing tak buat dah. Dia tulis hari-hari lagi. Hantar orang rogol dia. Dia tawakal kepada Allah kata. Tiba-tiba dia pejam, minta Allah selamatkan dia. Dia tengok jatuh dua orang tu, berbuih mulut dia. Ini semua boleh berlaku dengan izin Allah azza wa jalla. Tapi untuk orang jua, Allah setakat nak pergi tawak ikan masin di kedai Cina tak bagi keramat dia mai, mohong aduh. Tu orang tak ada kerja. Minta maaf lah. Bukan kita inti pondok. Tapi tak usah lah buat cerita tu. Banyak lagi. Kalau hampir berjihad jalan Allah Ta'ala berlaku, tak apalah. Sekadar Tok Guru pergi tawak ikan masin tak bagi, Cina tu tak bagi, duduk dua hari terbakar kedai. Takkanlah itu saja karamah yang diberi kepada dia untuk memusnahkan kedai dengan faktor ikan masin, gelambar masin tu. Kalau Abdullah Azam buat cerita dalam buku tu, Ayatul Rahman fil Ardil Afghan, tanda-tanda kebesaran Allah di bumi Afghan, masa berjihad, masa mereka perang, tiba-tiba mereka lihat benda-benda. Kata Abdullah Azam, suatu hari dia dengan pasukan dia terputus makanan. Dia tak tahu macam mana nak cari makan tentera masa nak perang Rusia. Susah hati mereka. Sehingga mereka rehat lepas daripada semayang subuh, rehat dia fikir nak cari makan yang patut kepung. Dan mereka bermimpi, kawan sahabat dia mimpi, Syekh apa dia pun nama. Dia kata dia berjumpa dengan satu orang. Kadang-kadang dia tahu, wahai fulan, 40-40 tahun kau hidup di luar daripada medan jihad. Allah telah merezekikan kau. Awak dia tak boleh bagi kau rezeki ketika kau ada di medan jihad, sehingga kau bersusah hati bertanya rezekinya. Dia terkejutnya. Sepanjang daripada tu, dia kata, dia berteruskan. Tiba-tiba dia berjumpa dengan satu kumpulan orang kampung juga. Mereka bagi kepada mereka lembu, daging dan tentera mereka. Pasukan mereka dapat meneruskan perperangan. Dia kata kadang-kadang ajaib dia.
Bila kita kira makan tak cukup untuk pasukan tentera masa duk perang Rusia, masa tu mereka jihad tu. Tak cukup ya. Susah hati. Tapi kawan-kawan kita kata, bismillah, tawakal Allah bagi. Bagi sehingga orang yang penghabisan, makan tak mesti bagi. Adalah pasal karamah berlaku. Setakat tawak belacan yang tak badan. Nak pergi buat cerita Tok Guru tu dulu jangan main. Dia kalau setakat hujan-hujan nak pergi beli rokok daun, dia lintah tak masalah. Takkanlah nak beli rokok keramat mai. Tu keramat. Tak sahlah lekeh dengan agama ni. Kadang-kadang kita kata kat mereka, dia bermarah. Tapi selekeh benda tu. Ini dah pasal keramah tu duduk di medan jihad perang tu. Mari benda-benda luar biasa Allah Ta'ala bagikan. Kerana membela agamanya. Kita benda-benda macam ni kadang-kadang. Dan dengan orang. Sebab tu tentu nak tahu manhaj ataupun cara pengajian yang betul itu pun tidak. Tentu pergi kalau dia aliran yang tidak sunnah ni. Dia akan mulakan. Dia pasal dia tak berpijak kuat dengan Quran dan sunnah. Dia hujah dia. Dia mula apa? Wali sekian dia kublekian. Wali sekian. Dia cerita pelik tu. Semua selangkah ke alam misteri. Sebab tu dalam pengajian apa tuan-tuan, tetapkan manusia ini agar mengagungkan Allah dan Rasul. Saya kadang-kadang tengok tarikan. Tak maaf tarikan. Kita pun tak faham jiwa orang. Tok Guru punya kasut gang, beg bawa, tak apalah. Apa saja Tok Guru macam yang raja. Kadang muda kita umur tu kita buat tengok, hang pun bukan bagus sangat. Tapi tarikat, kononnya tarikat tu menyucikan jiwa, kadang-kadang hang tak kabur. Kalau orang ni rendah diri, dia tak tayang lah dengan kanan tu, saya angkat diri. Tapi semua orang, cik bawa, apa sejabang dia, masih, oh hebat. Tentang pergi ke negeri Afrika tu, kok luar tu miskin. Baju tak pakai, kepala besar pada badan. Rumah Tok Guru tarikat di Afrika. Kursi Tok Guru emas. Itu TV3 akan tunjuk. Dalam makanan mewah. Semua miskin tu kalau boleh kerja banyak sikit. Baki duit tu bagi kat Tok Guru tu. Supaya dapat rezeki lebih. Dia tawakal kat Tok Guru tu. Ni tarikat Naqsyabandi. Di Bongor. Hak Indonesia sana. Tok Guru tu. Orang Indonesia miskin. Rumah dia mewah. Di Syria rakyat dia pun susah, tapi tubuh-tubuh tarikat kaya, rumah mewah. Semua yang duk cari tubuh tak, kalau dia kerja dia ada bisnes dia mewah tak apa, itu hak dia lah. Dia tak ada bisnes apa, dia hanya kira apa, ni nampak dosa banyak, ambil 40 ribu zikir, ni 30 ribu zikir, dia turun beda. Lepas tu orang pun dapat zikir tu, bagi duit ke dia, kaya lah. Tuan-tuan bermain kat saya bagi-bagi beda. Saya tak usah ubat. Nampak bermain lewat. Ini fizikal ni RM30,000. Senang je kan orang RM30,000. Kawan tu pun usaha pas sikit RM30,000. Saya tenang. Nama tanya, Tok Guru, hang sendiri sikit berapa kali? Hang yang suruh kami RM30,000, hang berapa kali? Kata saya, makam lepas dah sekali cukup lah. Pun nak murid saya. Sebab tuan-tuan, cara fikir yang tak betul. Balik pada masalah tawakal ini, ada perkara yang mana Allah Ta'ala suruh kita cari sebab musabab. Dan ini adalah dua jenis, dan insyaAllah kita akan bercakap tentang syirik dalam ketaatan. Wallahu Ta'ala alam. Syukur ada salah. Ada salah. Sebab ada salah. Kalau kita patah tangan, maka dia kata pertama kita kena ambil yang semayang dulu. Tak mana hak bab tak kena ayat semayang tu, kita ganti dengan tayamum. Jadi kita kena buat dua lah, ayat semayang dan tayamum. Orang hak sihat wal afiat ni tak susah apa, dia hanya buat apa? Ayat semayang saja. Hak tercengkui-cengkui ni, kita suruh dia dua. Ha? Dia ayat semayang dengan tayamum. Tuan-tuan, agama ni mengkendaki daripada kita senang ataupun susah. Tuan-tuan baca tuan kata apa? Innama yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum wala yuridu bikum al-usra. Tuhan mau daripada kamu senang, Tuhan tak mau daripada kamu susah. Banyak Nabi kata inna dina yusra, agama itu susah, agama itu senang. Walan yashadad dina ahadun illa ghalabu.
tak ada orang yang menyusah-susahkan, akhirnya dia yang jadi payah dalam agama. Tak usah bincang lagi segi nakhli, saya nak bincang. Tuan-tuan, antara dua ni, yang patah cengkuih ni, yang sakit, dengan yang sihat walafiat, siapa yang patut dapat kemudahan? Ha? Siapa yang patut agama bagi kemudahan? Tuan-tuan, tak ada apa aku susah, tuan-tuan pergi musafir ke Kuala Lumpur rumah nak tuan-tuan. Tuan-tuan dapat tak kemudahan? Kosa? Adakah tuan-tuan duduk hospital, tiba-tiba tuan-tuan kena dua kes? Orang lain yang sihat, ambil ayat sembahyang saja, tuan-tuan dua. Ayat sembahyang dan, ayat sembahyang dan. Tuan-tuan tahu, lepas ada ayat, kemudian nak tayamum pula dengan pasyak, jadi macam mana? Ha? Ha? Saya sebelum nak bahas hadis. Jadi macam mana? Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan tahu hadis kan, tuan-tuan agak-agak, adakah itu menepati ruh agama? Ha? Ruh agama yang nak bantu orang yang susah ni, adakah itu ada di situ? Hukum tu? Tak ada. Sebelum lagi, kalau orang ni tak mengaji pandai pun, tak mengaji pandai pun, tak banyak hadis pun, dia sendiri boleh fikir dah yang tu. Sebelum saya nak sebut hadis. Baru kita sebut hadis yang mereka berdalil lambat itu diriwayatkan oleh Abu Daud, dia dhaif. Yang kata tu baru pi hadis tu dhaif. Dan tak boleh dijadikan amal dalam kes yang macam ni. Kerana ia menyusahkan. Faman kana maridan, orang yang sakit maka dia fatayammam. Maka dia tayammum. Sama ada berapa cara, sama ada dia tayammum dengan satu tepuk sapu muka, dan satu lagi tangan sehingga ke pergelangan, simple saja. Jadi tak payah dia susah, dia duduk di hospital tu, dia tengok kok dinding hospital tu berdebu, dia tepuk di situ pun ada debu. Setengah kata kena pergi cari pasien ayah pula. La ilaha illallah, hang ni akal sempurna sungguh Tuhan bagi ke hang kata. Nak cari ayak tu bukan senang tau. Kalau agama pi suruh curi cari ayak tu Arab Badui padang pasir zaman Nabi cari mana? Ha, jangan duk fikir benda ni ke hang tu. Adakah dia kira pasal ustaz tu masa dia mengajar dia sihat walafiat tu tau? Dan terbukti ada ustaz yang dia macam ni lah, bila dia sakit dia tak mayang apa langsung. Bangkali kafarah Tuhan, nak menyusahkan orang. Nak cari ayak senang. Dia tak nak turun pergi beli kedai Cina, turun beli ayak, aku nak tayamum. Kalau ayak tu lah turun, ayak tayamum tu kait tangan, kena guna ayak tu. Zaman Nabi tu ayak Nabi mana? Jadi Nabi kata mana-mana sahabat yang nak bermusafir, bawa lah ayak bersama kamu dah. Ayak mata hadui memanglah. Tepuk saya di mana ada pasir, di mana ada debu di situ. Sekali sapu muka, kemudian diikuti dengan tangan-tangan pergelangan. Ini ta'abudian, ta'abud kepada Allah Ta'ala. Selesai. Satu kaum. Dua. Pendapat Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla. Ambil wudu macam biasa. Tempat yang balut tak boleh kena, tak payah sapu, tak payah basuh, kata Ibn Hazmin. Bila tak mampu, kata Ibn Hazmin, tak ada kewajipan. Kerana la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tuhan tak taklifkan, tak berikan tanggungjawab, kewajipan, melainkan kadar yang satu orang tu mampu. Tangan tu dah tak mampu, tak ada pula bab yang menunjukkan kena ganti, kata Ibn Hazmin. Maka ambil yang sembahyang, tak mana tak boleh kena, tak usah duduk sapu pun langsung, Tuhan maafkan hang sembahyang, selesai. Habak kat makcik-makcik di hospital tu, salah satu daripada dua. Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Saya setiap, alhamdulillah setiap tahun mereka undang saya untuk beri speech untuk daripada tiap-tiap tahun apa National Scientific Meeting dia punya. Semua adalah terdiri berdoktor-doktor Muslim seluruh negara duduk dalam persatuan tu.
macam minta, insyaAllah mungkin tahun depan dah saya akan bentang tajuk Nafik ni. Tuan mereka ajak supaya minta supaya saya tulis satu buku tentang fik yang mudah untuk pesakit. Dan mereka kata mereka dah tulis dah. Mereka bagi pejabat agama, ada orang pejabat agama kata tak boleh tulis ni mudah. Hampun tahu mereka sakit memang nak kena bagi. Habis penyelesaian tak apa. Mereka tak boleh. Mereka insyaAllah pada ni apa kodoh. Nak tanya kodoh ni main mana? Semayang menghormati waktu. Semalam bukan lupa saya beritahu lah. Sembahyang menghormati waktu. Nak tanya, sembahyang menghormati waktu ni sah ataupun tidak? Ha? Tak menurut mereka sah atau tidak? Kalau sah, buat apa hang ulang? Ha? Tentu hang kata tak sah. Tak sah buat apa hang buat? Ha? Tak tanya dia sah ke tak? Dia kata tak sah. Tak sah buat apa hang buat? Dia kata sah. Sah buat apa hang ulang? Sama ada dua ni ataupun ketiga hang? Ah, tentu fikir anak dia. Apa? Ha? Apa? Kalau orang kata mereka marah. Sebab tu saya dah habak kat mereka. Yang hampa duk kalut kenapa aliran salaf ni diterima oleh golongan cerdik, pandai, intelektual. Kerana orang semua ingin bah. Berfikir dengan baik. Agama ni seorang berfikir. Afala tatafakkarun. Afala taqilun. Takkah kamu fikir? Takkah kamu ada akal? Ini yang orang seru. Hang suruh orang buat. Lepas tu orang kata tak sah. Isu orang ulang. Buat apa-apa. Melainkan itu satu latihan. Macam kita pergi ambil. Apa? Ujian memandu tu. Tak apa lah. Ini bukan satu latihan. Dan ini satu benda yang tak dapat dipahami. Sebenarnya satu hamba Allah cerita dia. Dia bincang dengan satu orang ustaz. Dia kata, ustaz ni, depa ni teruk dia lah. Depa tak mau tahlil orang mati, depa tak mau buat kenduri arwah. Lepas tu dia tanya dia, ustaz, orang yang tak pergi kenduri arwah ni sesat lah. Dok lah tapi kacau. Lah. Apa orang tak pergi kenduri arwah kacau lah? Orang tak pergi. Siap makan lah. Apa? Kita tak pergi kenduri arwah, mana boleh kacau? Makanan hang lah siap. Untunglah kan. Daripada kacau. Pasal apa? Kau ni kena ustaz. Dia kata, saya duk fikir, saya baca banyak. Saya tak pernah pergi tengok. Ada sejarah kata, selepas Abu Bakar mati, saya nak umat buat penuhi arwah. Ataupun buat majlis tahlil untuk Abu Bakar. Ataupun masa Abu Bakar, saya nak umat kena bunuh. Kan? Mati, sahabat pun 2-3 hari tu berimpul lah. Untuk buat penuhi arwah untuk saya nak umat. Ada tak pernah jumpa semua ni? Ustaz dia kata, memanglah, tapi benda ni kita jangan bincangkan peringkat kita ni, orang dah putih dah cukup lah. Agama yang seperti ini lebih dekat kepada ruh Kristian yang tak mau membenarkan orang berfikir dengan kesalahan-kesalahan yang ada dalam Bible tu. Kita bagi dah, tak kira. Tuan-tuan balik berfikir. Tuan-tuan sekarang orang tekan internet, orang boleh fikir. Semua orang menggunakan akal untuk bertanya pada sesuatu. Tiba-tiba datang pada peringkat agama juga kata, jangan tanya. Adakah benar macam tu? Itu bukan menyebabkan orang lari pada agama. Bila orang lari pada agama, orang dah tak nak. Dia bising, kan? Dia kata, ini golongan ni apa, wah.